Kerja remeh gak apa-apa. Iku luwih apik tinimbang meminta-minta. Dan ini diperkuat. Iki hati-hati deh ya. Ada seorang ulama ya. Jenenge Imam Auza'i, Ketemu Ibrahim bin Adham, tokoh seorang sufi tasawuf sing gede, jenenge Ibrahim bin Adham. Suatu ketika Imam Auza'i ketemu Ibrahim bin Adham. Dada Ibrahim Adham sing ulama, sing sufi sing terkenal iku ternyata lagi mikul kayu. Mikul kayu bakar, ape didol. Faqala lahu ya abi sakila mata hadza ikhwanuka yakfunaka. Eh Ibrahim bin Adham, jenengan kok wis gede mun ageng, jenengan kok isek nggawa kayu bakar. Sampai kapan? Wong rencang-rencang jenengan iku wis nyukupi. Jenengan nggo samar gawe mun dicukupi kalih rencang-rencang. Jawabane Ibrahim bin Adham apa? Ini luar biasa ya. Faqal da'ni an hadha ya Abu Amr. Wis lek Abu Amr, he Imam Auza'i pun wis kula tinggal lo masalah niki. Ben kula kerja ben aku. Fa inna balaghani anna man waqafa mawqifa madallatin fi talabil halal wajabat lahul jannah. Maka sesungguhnya ada hadis atau berita sang Kanjeng Nabi sudah sampai ke saya bahwa siapa saja yang melakukan pekerjaan yang hina karena menuntut sesuatu yang halal. Wis kerja-kerjain olah nek wis halal, nek krono golek halal, iku wajib baginya surga. Untuk surga. Wis lakoni apa wae, kerja apa wae penting halal akan mendapatkan apa? Surga. Berarti pintu yang luar biasa terbuka. Ya. Dianjurkan oleh agama. Wis. Iku sedikit sangka keterangan Ihya yang luas tapi saya potong dan saya bacakan terakhir tentang niku Ihya yang penting. Yaitu diantarane adalah yang menjadi problematika masyarakat, yaitu lagi ada hadis-hadis yang mendukung berdagang. Lalu ono athar yang mengatakan, yaitu dari Imam Salman Al-Farisi, kowe nek iso menikmati mati wong sing haji, perang, utawa lagi murid-murid masjid, ojo sampai kalian mati menjadi pedagang. Ya. Jangan engkau mati menjadi pedagang. Lagi nengono Imam Ghazali membahas di antarane maksude Imam Salman Al-Farisi ku ojo sampai mati jadi pedagang, tegese adalah pedagang yang tidak baik. Jangan sampai menjadi pedagang yang tidak baik. Dan yang tidak baik itu apa? Kerja masalah. Kerja krono bondone akeh pamane. Bondone akeh sing akhire dinggo sombong-sombongan. Ya, sing akeh kanggo sombong-sombongan atau ya nglalekno kerjane mau sing nglalekno akhirate. Sing lalekno akhirate.